Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Balia Aljawi di 7 channel Al Ittifaq. Oke, seperti tahun kemarin saya meliput kegiatan santri Al-Ittifaq saat takbiran malam hari raya Idul Adha. Tahun kemarin sangat minim dan sedikit sekali santri yang mengikuti kegiatan takbiran di pesantren, tapi berbeda dengan tahun ini. Hari ini, tahun ini sangat banyak. Kenapa? Karena santri Khalafiyah dan Salafiyah tidak diizinkan pulang. Bagi saya sih senang banyak teman ya, karena udah biasa kalau lebaran nggak pulang. Tapi bagi yang lain, menyenangkan juga. Let's ini go. Dia Zaki, teman kita itu ada Dik-Dik, ada A.A. Fahri. Yang kemarin A.A. Fahri tidur ya, sekarang enggak. Yeay. Nah, itu ada lagi. Ini Dasep dan ini waduh. Itu Pak Senior. Kung Fu Panda. Coba. Itu namanya Ahmad. Kita lanjut. Oke, ke masjid. Saksikan teman-teman, itu santri-santri yang lainnya. Itu santri yang lainnya, itu ada. Oh, ramai sekali ya, ada yang main motor, mereka mau kemana. Nah, ini ada Mamudrik. Ada yang lagi minum di jauh sana, kita lanjutkan ke masjid, let's go. Ini adalah tangga untuk memasuki masjid Al-Ittifaq. Yeay, ada siapa ini? Wocok! Ini adalah seni bedek oleh santri-santri Al-Ittifaq dari Tuan Opik dan nggak tahu siapa itu di depan itu. Lihat, ada banyak anak-anak di sini. Ya, ya, ada Latif, ada yang lagi besi-besi. Kita lanjut guys, karena nggak tahu kobong 19 dan 20. Di sini ada banyak sekali kamar ya, atau disebut kobong itu kamar banyak sekali. Tapi untuk tabirannya kita jadwal dua kamar sampai nanti subuh. Dari sini mukanya sangat senang sekali, mereka tidak pulang tapi ikhlas, alhamdulillah. Dan itu adalah AA kita, AA Robi, yang sedang memimpin. Itu siapa yang lagi tidur, bangin. Ayah anak saya. Ternyata ada yang tidur lagi guys, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Oke, sekarang kita lanjut ke santri putri. Ya, Masya Allah. Kita lihat wajahnya satu persatu. Pada baper guys. Aduh, ada yang baper, kasihan. Sabar ya nak, anak soleh. Satu persatu wajahnya. Ini kenapa ditutup ya Allah makanya. Dari Riau. Pada sedih ya, sedih apa bahagia nih? Perempuannya ya, santriyat atau santriwati dari Al-Ittifaq. Wah, ini banyak sekali anak-anak yang main ya Allah. Ini anak-anak sekitar pesantren ya. Lihat di luar masjid sangat ramai.
Ada banyak kayu ya. Ini kayu apa? Ya, ini sedang membangun. Kita sedang memasang plafon masjid yang baru direnovasi. Semuanya ada yang takbiran, ada yang santai-santai sedang makan. Ini AA kita, AA Rudi. Iya. Halo guys. Jangan lupa like, share and subscribe. Subscribe channel ini ya. Berujol. Buru. Ini santri yang lain, bukannya takbiran tapi malah jajan. Gak apa-apa karena di jadwal. Itu ada Mang Dion. Itu ada yang siap-siap menyiapkan karpet untuk sholat besok. Karena masjid dan aula dipastikan tidak muat. Jadi kita berencana akan menggelar karpet di luar masjid. Ada yang berujol. Wah, sangat banyak sekali ya. Ada yang bersiap-siap membereskan tempat tidur karena mereka kebagian takbir di malam hari. Kita sedang berburu santri ya. Malam ini adalah temanya berburu santri takbiran. Iya, di kamar ini tidak takbiran karena piketnya malam. Apanya enggak dibagi, mereka bahagia. Oke, ini dia santri-santri yang lain. Kebagian. Baju. Oke, di kamar 13. Ini sedang apa? Kamar 13 bagian jam 2 bagian tidur. Jam 2 apa? Sekarang tidur dulu. Kamar 13. Tidur dulu. Okay. Kita mau tidur dulu, nanti jam 2 kita bagiannya. Jangan lupa like dan subscribe. Ini adalah Bruce Lee Al Ittifaq. Ah, mantap jiwa. Wih. Oh, kanan. Atas, bawah. Atas, bawah. Atas, bawah. Ittifaq. Mantap. Kamar berikutnya. Kamar 14. Aduh. Oh, wow. Buat mama, terus ayah. Buat adek. Buat mama, salam kangen. Yang sehat ya, buat ayah yang sehat juga. Jangan lupa kirimannya. Di transfer gitu ya. Aduh, anak. Terharu. Oke, dadah, assalamualaikum. We are going to Kobong 17. Ya. Kobong 17 sedang diacak-acakan kasurnya ya. Karena mau tidur dulu, jadwalnya nanti takbiran jam 9. Ini siapa ini namanya? Raffi. Raffi, yang itu? Daryl, yang itu? Wahyu. Wahyu, itu adalah ketua ya. Ketua suku dari Kobong 17. Aduh, dielus-elusnya. Alhamdulillah udah ada yang datang di kamar nomor 1.